semua, selamat datang ke channel Coco Chi. Seperti biasa, di mana ada Coco Chi, di situ ada gosip. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Wah, respect lu. Patutlah Ira Kaza nak sondol. Ini 10 fakta sebabnya. Pasti korang faham. Sejak akhir-akhir ini, nama Ira Kaza sering menjadi sebutan ramai gara-gara terpalit dengan kemelut rumah tangga pasangan selebriti Syamsul Yusof dan Puteri Sarah Liana. Bukan baru semalam kisah orang ketiga dalam hubungan suami isteri pengarah terkenal dan pelakon ini menjadi buah mulut ramai. Pendedahan sudah lama dibuat oleh Puteri Sarah kerana tidak boleh lagi bersabar dengan gangguan yang dihadapinya. Namun, hanya pada beberapa hari lalu, Syamsul Yusof mengakui sudah bernikah dengan Ira Kaza dan pendedahan ini sekali lagi membuatkan kemelut rumah tangganya Puteri Sarah mendapat perhatian. Namun, tidakkah anda percaya dalam banyak-banyak lelaki di luar sana, kenapa Syamsul juga yang dipilih oleh Ira? Jadi di sini kami akan kongsikan 10 fakta tentang Syamsul yang mungkin salah satu darinya membuatkan Ira sendiri cair. Pemilik nama sebenar Muhammad Syamsul bin Muhammad Yusof ini dilahirkan pada 21 Mei 1984. Merupakan anak kelahiran Kuala Lumpur. Beliau kini berusia 38 tahun. Syamsul adalah bekas penuntut bidang penyiaran dan kewartawanan di Akademi TV3 yang kini dikenali sebagai Institut Media Integratif Malaysia. Beliau merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik. Adiknya Syafiq Yusof juga bergelar seorang pengarah. Dua lagi adik-beradiknya yang lain ialah Allahyarham Faizal Yusof selaku abang tiri dan Nur Syamin adik perempuan. Selain dikenali sebagai sepupu kepada pelakon popular Fatah Amin, Syamsul juga adalah sepupu kepada pelakon Sabrina Alim. Syamsul mula melibatkan diri dalam dunia hiburan sejak tahun 2015 sehingga bergelar pelakon, penyanyi, model, penulis skrip, pengarah dan penerbit. Pemegang trofi pengarah terbaik di Festival Filem Asia Pasifik ke-57. Pelakon lelaki terbaik Festival Filem Malaysia ke-30. Anugerah khas PFM Anugerah Blockbuster 2012 dan banyak lagi. Syamsul antara peminat kereta tergar apabila sering memuat naik foto bersama kereta-kereta mewahnya. Antaranya adalah Lamborghini Aventador, Ferrari F430, Hummer dan beberapa lagi. Syamsul mendapati pujian ramai kerana mewarisi bakat yang ada pada bapanya, Datuk Yusof Haslam. Datuk Yusof Haslam mendedahkan Syamsul pernah meluahkan hasrat untuk bersara awal ekoran filem arahannya KL Gangster 2 Disabotage dan disebarkan ke internet serta menjadi tumpuan dan tatapan penonton di dunia maya 2 bulan lebih awal. Mendirikan rumah tangga dengan pelakon Puteri Sarah Liana pada 8 Mac 2014 sehingga kini dikurniakan 2 cahaya mata bersama Syaikhul Islam dan Sumaya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.